Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Jamaah pengajian kita ini bukan hanya yang kelihatan, di sini juga banyak yang tidak kelihatan, cuman kita sering tidak menyadari. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kita beruntung hari ini, kita telah diberi kesempatan untuk melanjutkan proses belajar di ruang kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidup kita masing-masing. Semoga kehadiran kita di sini menjadi berkah buat diri pribadi kita, buat sahabat-sahabat yang sama-sama hadir, juga buat seluruh makhluk di semesta ini, karena semesta ini sekarang sedang merindukan kesadaran kolektif dari semua pribadi. Kesadaran kolektif ini dibutuhkan oleh semesta untuk mencahayakan semesta yang sudah penuh dengan kegelapan. Karena setiap manusia yang hidup itu bernafas, nafas itu masuk, tinggal, dan keluar. Dan ketika nafas itu masuk, nafas itu merekam semua data di ruang cipta rasa kita. Sedang gejolak apa yang terjadi di sini semua terekam oleh nafas kita, dan semua gejolak-gejolak yang di sini, energi yang di sini itu dibawa oleh napas keluar ke sini dan itu menjadi realitas kehidupan. Bayangkan betapa banyak manusia yang hari ini masih diliputi oleh rasa benci, iri hati, dendam. Dan itu terus menerus ya dibawa oleh napas kita ke ruang kehidupan sehingga ruang kehidupan ini jangan heran Menjadi sesak dengan sampah-sampah energi negatif yang dibangun oleh penghuni kehidupan itu sendiri. Hasilnya, apa hasilnya? Manusia menjadi sangat mudah tersinggung, mudah marah, lalu reaksi-reaksi dari situ membuat manusia menjadi sangat rumit menghadapi kehidupan. Yang kehidupan ini asalnya sederhana, dibuat menjadi rumit oleh. Respon dia terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu kita menjadi sangat sulit ya untuk bisa percaya kepada setiap orang dalam dalam segala aspek kehidupan. Karena apa? Karena kita dididik oleh semesta untuk penuh curiga pada semua orang, berprasangka buruk pada semua orang. Bahkan alarm, ya. alat yang disediakan semesta di dalam diri kita, rasa kita, logika kita, sudah terlalu lama mengalami kematian. Boro-boro bisa mencapai yang disebut dengan merasa sebelum terasa. Sudah terasa saja, belum bisa merasa. Boro-boro merasa sebelum terasa, boro-boro punya kebijaksanaan. Oh, orang ini jangan-jangan mau pulang, gak punya ongkos. Orang udah ngomong saja, gak punya ongkos, kita tetap diam dan tidak bertindak apa-apa. Ini yang disebut dengan matinya rasa, matinya logika, dan yang paling berbahaya, penyakit ini yang harus segera disembuhkan. Dan yang lebih berbahaya lagi, kita sudah lama mati tetapi kita tidak sadar kalau kita itu sebetulnya hari ini sudah menjadi bangkai kehidupan. Sibuk melakukan itu ini sementara yang kita lakukan pun tidak jelas, hanya diliputi oleh angan-angan kosong. Makanya pantas kalau di Quran dikatakan wa mayyatabiu aktsaruhum illazon. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu hanya dengan prasangkanya sendiri. Prasangka bukanlah kebenaran. Prasangka terbentuk oleh di mana dia hidup, dibesarkan di lingkungan seperti apa, dan kebohongan pun kalau diulang-ulang, lama-kelamaan dianggap kebenaran. Dan jangan-jangan yang hari ini kita sebut kebenaran sesungguhnya adalah kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus dalam kurun waktu yang sangat lama, dan itu telah membangun paradigma kita. Dan kita menganggap itu adalah kebenaran, sehingga kita tertipu oleh kebenaran yang berbaju kebohongan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita di sini. Semoga hari ini. Allah mengalirkan ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk meningkatkan kesadaran. Mari kita puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kejujuran kita agar kita bisa berpikir dengan waras. Menerima kebenaran dengan mudah tidak ada penghalang dalam diri kita, oleh karenanya mari kita mulai kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku yang budiman, semua orang ingin umurnya panjang, ingin lama hidup di dunia ini. Yang menjabat ingin jabatannya lama. Jika perlu, jangan turun-turun. Yang kaya ingin menipaki kekayaan lebih lama lagi. Jika perlu, jangan bangkrut-bangkrut. Yang sehat juga ingin menikmati kesehatannya lama abadi. Jika perlu, jangan sakit. Semua ingin hidup lebih lama sampai ada lagunya "ingin hidup" seribu tahun lagi. Dan kita selama ini tidak pernah sadar dengan apa yang kita lakukan selama hidup. Nabi Muhammad usianya cuma 63 tahun. Umur 1 sampai 40 beliau persiapkan dirinya untuk menuju pencerahan. Di usia 40 tahun ketika beliau sudah menemukan jati dirinya secara simbolik yang kemudian disimbolkan dengan Isra Miraj itu simbolisasinya bahasa sastranya tetapi intinya adalah beliau menemukan pencerahan beliau menemukan kesadaran tertingginya di puncak kesadarannya itu usia 40 dan kemudian beliau membagikan berkah spiritual yang beliau dapat itu hanya dalam kurun waktu 23 tahun dan itu yang telah mengubah semesta ini menjadi sangat luar biasa. Sehingga ada seorang ilmuwan yang melakukan riset tentang manusia yang paling berpengaruh di semesta ini dan Nabi Muhammad mendapatkan urutan yang pertama. Yang melakukan risetnya itu keyakinannya tidak sama dengan Nabi Muhammad sehingga sangat objektif. Dalam kurun 23 tahun, beliau mampu menciptakan sejarah besar, mengubah peradaban dengan tindak tanduknya yang sangat produktif sehingga nama beliau walaupun sudah meninggal 1500 tahun yang lalu sampai sekarang masih dikenang. Bahkan kita yang belum pernah bertemu beliau pun karena mendengar bagaimana tingginya pencapaian akhlak terpuji yang sudah beliau capai sampai beliau mencapai tingkatan tahaluk bi ahlakilah berakhlak seperti akhlaknya Allah memantaskan diri sebagai wakil Allah di semesta ini sampai sekarang kita mendengar namanya saja timbul kecintaan kita kepada beliau hanya dalam kurun waktu 23 tahun pertanyaan besar bagi kita. Apa kabar yang umurnya hari ini 60 tahun? Apa kabar yang umurnya hari ini 65 tahun? Apa kabar yang hari ini umurnya 70 tahun? Apa kabar yang hari ini umurnya 80 tahun? Dan masih bernafsu untuk memperpanjang usia, makan ini, makan itu, jika perlu, ada ramuan yang bisa memanjangkan usia. Berapapun akan dibeli untuk memanjangkannya, tidak berpikir apa yang bisa kita lakukan dalam hidup hari ini. Makanya, kemarin kita sudah membuat kajian: jangan takut kehidupan akan berakhir, tapi takutlah kalau kehidupan belum pernah dimulai. Jangan-jangan kita belum memulai kehidupan karena ciri hidup itu berkesadaran. Ciri hidup itu eling. Ciri hidup itu mawas diri. Jangankan kita sedang menjalankan kehidupan biasa, lagi sholat saja kita tidak sadar sedang sholat. Tidak tahu siapa yang disembah, siapa yang harus diingat, dan bagaimana cara mengingatnya. Bahkan ketika sholat pun, kita sibuk mengingat sesuatu yang tidak selayaknya untuk diingat, karena kita tidak tahu, tidak pernah mau belajar. Makanya saya membuat judul kajian 20 persen, 80 persen. Ada orang yang aktivitasnya 20 persen, tapi produktivitasnya 80 persen. Ada orang yang aktivitasnya 80 persen, tetapi produktivitasnya bisa jadi hanya 20 persen. Atau aktivitasnya 100 persen, tetapi produktivitasnya 0 persen bisa jadi. Tetap jumlahnya 100 persen. Oleh karena itu. Hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi, dan hari ini saya akan berbicara tentang waktu, karena waktu ini paling diinginkan oleh banyak orang, tetapi paling buruk digunakan oleh banyak orang. Ada kata-kata bijak: jangan pernah titipkan pekerjaan pada orang yang banyak waktu, karena tidak akan pernah selesai, karena orang yang semacam itu selalu menunda. Titipkan pekerjaan pada orang sibuk. Justru akan selesai. Orang yang banyak waktu selalu menunda. Nanti lagi, nanti lagi, nanti lagi. Tapi orang sibuk, apapun yang ada di hadapan matanya, saat itu dia kerjakan karena dia sadar kalau hidup itu di sini, hari ini, sekarang. Maka, di Quran, Surat Al-Kahfi, Allah menyatakan, "Jangan pernah kamu mengatakan, 'Besok masih ada waktu.' Itulah kesombongan." Dan saya berulang kali mengatakan bahwa besok itu tidak ada. Masa lalu juga tidak ada. Waktu yang sebenarnya adalah di sini, saat ini, sekarang. Masa lalu dan masa depan itu hanyalah waktu psikologis, bukan waktu yang sebenarnya. Hanya waktu psikologis itu rekayasa pikiran kita, karena pikiran kita, kalau nggak loncat ke masa lalu, pasti loncat ke masa depan. Itulah pikiran. Makanya, saya sering mengatakan, kalau sekarang di sini kita merasa damai, tantram dan bahagia, berarti kita hadir di sini saat ini. Sekarang, kalau sekarang kita merasa sedih, padahal duduk di sini, berarti kita mengizinkan diri kita sedang dibawa oleh pikiran kita ke masa lalu. Dan kalau hari ini kita cemas, khawatir, berarti kita sedang mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran kita ke masa depan. Itulah tipuan pikiran. Itu yang disebut dengan ego, diri palsu kita yang telah mengambang-ambing kehidupan kita. Karena kita belum menemukan diri sejati kita, kita belum menemukan kesadaran di sini, saat ini, sekarang. Waktu itu paling diinginkan banyak orang, tetapi paling buruk digunakan banyak orang. Itulah waktu kita sering mengatakan, "Waktu, waktu, waktu." tapi pernahkah kita mengerti apa sesungguhnya waktu itu? Apa sesungguhnya waktu itu? Saya akan berbicara sedikit agak saintifik hari ini dan mohon bersabar, tapi saya akan coba menggunakan bahasa saya yang paling sederhana supaya semua orang bisa mengerti. Saya akan gunakan bahasa saya yang bisa diterima oleh pasar. Dan kalau saya sudah turun ke bawah, ya Mungkin tinggal mengulang-ulang saja. Ingat ya, kita punya dua pikiran: satu pikiran sadar, dua pikiran bawah sadar. Antara pikiran sadar dan bawah sadar, ada yang namanya ras (reticular activating system) yang disebut dengan filter. Dan filter ini bukan memfilter baik buruk, tetapi filter ini hanya memfilter berapa sering kita berpikir baik, berapa sering kita berpikir buruk. Keseringan berpikir buruk masuk ke alam bawah sadar, jadi long term memory itu yang disebut dengan subconscious mind. Di situ, yang disebut dengan memori jangka panjangnya manusia, dan berbahaya ketika luka itu masih ada di situ. Sedikit saja kita tersenggol, ada stimulus yang membangunkan itu, aslinya kita akan keluar. Makanya lihat aslinya manusia bukan di tempat ini. Di tempat ini semua kelihatan seperti orang sabar, seperti orang sabar. Di tempat ini semua kelihatan seperti orang soleh, seperti. Di tempat ini semua kelihatan seperti orang yang yang baik, seperti. Lihat manusia itu di rumahnya, di jalan di kantor, di kehidupan yang nyata. Di situ kelihatan aslinya. Bahkan kalau ingin lihat aslinya manusia, pinjemi uang. Kelihatan aslinya. Pinjemi uang. Dua tiga hari jangan dibayar dulu. Aslinya kelihatan. Hmm. Jadi aslinya manusia itu pada saat dia sedang berhadapan dengan situasi yang dia tidak ingin. Di situ. Ketika kita melihat seseorang mendapatkan yang tidak diinginkan, adem. Mendapatkan yang diinginkan, sama ademnya. Ah, ini sudah sakinah itu. Gelombangnya sudah mulai datar itu. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, mata blotot, bibirnya monyong, dari mulutnya keluar kata-kata yang menjijikan, Emosinya tak terkendali. Itulah dia, itulah dia. Orang sedang haji, sedang umroh. Sekarang gak kelihatan aslinya. Nanti kalau sudah pulang, sulit mengukur seseorang mabrur, tidak mabrur di sana, karena di sana semua seperti, seperti sedang jadi orang baik, seperti orang yang soleh. Apalagi lagi pakai kain ihram seperti suci, seperti karena kainnya warna putih. Nanti setelah pulang kelihatan itu. Ya. Mau bagi air jam-jam saja lebih sedikit sekecelak tuh udah mulai. Makanya saya pernah punya pengalaman saya pernah membawa rombongan eksekutif umroh, tetapi di samping rombongan itu juga ada rombongan orang-orang biasa. Maaf ya, saya bukan membedakan supaya gampang menjelaskannya, hmm. bukan saya membeda-bedakan. Bagi saya, semuanya sama supaya gampang menyebutnya. Nah, yang eksekutif ini, ya, tempat duduknya pun pasti di kelas bisnis, bukan di kelas ekonomi. Waktu berangkatnya, gak apa-apa. Karena belum umroh kan? Belum. Nah yang namanya rombongan ini di sananya semua makan bintang lima. Hotelnya bintang lima. Semua bintangnya lima. Dan kenapa bintang itu yang tertinggi lima? Ya, walaupun sekarang sudah ada bintang tujuh. Ya, karena sesungguhnya lima itu sudah cukup. Blimbing itu bintangnya lima. Kalau kita sudah menemukan hakikat blimbing, menemukan bintang sejati dalam diri, itu udah cukup itu, udah cukup itu. Dan kenapa setiap hal istimewa selalu dikasih bintang? Dan kenapa bintang itu menjadi tempat yang paling istimewa di menara masjid? Mohon maaf, di agama Kristen pun bintang itu ditempatkan di tempat tertinggi di pohon Natal. Jadi sebenarnya bintang itu melambangkan sebuah pencapaian yang paling tinggi itu sebetulnya. Dan itu positif. Lanjut cerita yang tadi. Jadi selesailah semua ibadah umroh dilaksanakan. Dan untuk menguji mabrur atau tidak mabrur ibadahnya. Yang pertama yang saya lakukan adalah. Saya ubah yang setiap hari makan di restoran mewah bintang lima. Yang terakhir saya kasih nasi bungkus, termasuk yang eksekutif. Hmm. Jadi saya bagikan, suruh mutawib bagikan nasi bungkus. Nasi bungkus. Hmm. Setelah dibagi nasi bungkus, mulai bertanya, makannya di mana? Mana sendoknya? Ah udah mulai, udah mulai, udah mulai. Tidak mabrurnya udah mulai kelihatan. Hmm. Ya makan di mana saja masih nanya-nanya kayak gitu urus aja sendiri, ya kan? Sebelum umroh sih bagi saya oke-oke okay -okay saja. Setelah umroh masih begitu, itu sudah pertanda. Jadi bukan berapa banyak doa yang dilantunkan sepanjang umroh, gak penting amat bagi saya. Indikator pertama mengukur dia mabrur tidak mabrur adalah setelah itu dia seperti apa. Cara menerima kenyataan yang tidak disukai seperti apa? Ya tentu saja biasa makan pakai garpu, pakai pisau, ya duduk pakai kain, ya tahu di kursi yang mewah pakai AC, sekarang saya kasih nasi bungkus. Udah gitu tidak ada tempat duduk, juga tidak ada sendok. Ya mikir sendiri. Yang eksekutif ini udah mulai manyun. Yang biasa karena sudah terlalu biasa kan biasa-biasa saja. Happy aja, happy aja. Dan kelihatan. Nah di sini kan sebagai indikator kita belum ihrom, baru pakai kain ihrom. Tidak semua orang yang pakai kain ihrom sudah ihrom. Masih ada kemelekatan pada kebiasaan eksekutifnya itu. Masih ada kemelekatan kepada kelas sosial dia. Selanjutnya saya iseng iseng lagi. Saya bilang sama Tawib, tukar ya yang eksekutif kasih kelas bisnis, eh, kelas ekonomi. Biar duduknya sama dengan TKW, Belajarlah Nah, yang kelas ekonomi ini kasih kelas bisnis. Jadi tukar. Kamu nanti pura-pura ketukar. Udah. Palingkan yang dimarahin mutawif, pun kan tinggal di Mekah. Kalau saya kan pulang sama mereka. Wah, itu di pesawat mulai muka-mukanya itu kelihatan. Nah, udah. Begitu kelihatan mukanya seperti itu, saya masih diamkan. Begitu sampai di airport, ya, yang eksekutif saya kasih air jam-jam yang pecah. Hmm. Jadi, saya yang bagikan ini buat Bapak. Wah, mulai melotot yang pecah gini dibagikan pada saya. Udah, di bis perjalanan ke Bandung, mulai saya ngomel di situ. Saya bilang, "Saya nyesel, mimpin umroh kalian semua." Gak mabrur, saya bilang semuanya. "Wah, udah, saya omelin." Udah, diomelin baru sadar itu track teknik saya. Karena apa? Manusia itu nggak kelihatan aslinya saat dia berhadapan dengan situasi yang dia inginkan. Ngerti maksud saya? Coba, kalau ingin tahu asli kalian, uh, coba lihat. Pada saat mendapatkan yang tidak diinginkan. ya. Ketika suami tidak seperti yang kamu inginkan. Ketika penghasilan suami tidak seperti yang kamu inginkan. Ketika anak-anakmu tidak seperti yang kamu inginkan. Di situ aslinya dirimu subconscious mindnya apa yang tersimpan di alam bawah sadarmu kelihatan itu siapa dirimu sesungguhnya data apa yang terselubung di dalam kelihatan hari ini kita bongkar habis ya kita bicara waktu paling diinginkan tetapi paling buruk digunakan saya doakan semoga para sahabat semua masih punya waktu dan sehat Tubuh ini masih bisa digunakan sebagai kendaraan untuk mengantarkan sang penumpang dalam tubuh ini, sang jiwa untuk menuju kesadaran jiwanya. Agar saat pulang dia sudah sejenis dengan dia. Agar bisa memenuhi ayat inna lillah wa inna ilahi roji'un. Dan sekarang di barat ya sudah ramai sekali yang disebut dengan pengobatan holistik ala barat. Nah, pengobatan holistik ala barat beda dengan pengobatan holistik ala timur. Kalau di timur, pengobatan holistik itu yang ditreatment adalah jiwanya. Kalau di barat, pengobatan holistik apa yang harus di treatment supaya sekali treatment semuanya sehat. Semua bersifat materi, aspek tubuh yang diperhatikan. Makanya sistem pengobatan holistik ala barat yang sekarang sedang berkembang karena saya terus membaca artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang terindeks itu yang disebut dengan penyehatan pembuluh darah. Jadi kalau ingin sehat tubuh ya sudah, sehatkan pembuluh darah. Dan ternyata yang ditreatment adalah usus. Kalau usus seseorang itu sehat, udah pasti beres pembuluh darahnya. Urutan makan yang keliru saja bisa membuat usus itu mengalami kanker. Coba, kalau makan seperti apa urutannya? Makan nasi dulu satu piring. Ya, ada lauk pauknya. Jadi yang masuk ke tubuh kita pertama yang padat. Ketika keselak, ya baru ingat air. Cari air. Jadi tahu cari air kalau udah keselak biasanya. Istilah bahasa Inggrisnya kabuhulan. Rusuh teing daharna. Nah, akibatnya, didorong sampai minuman beres itu terakhir cuci mulut, baru makan buah. Itu pun, kalau ada apa yang terjadi, nasi protein yang sudah dimakan itu pertama ya di bawah padat. Air tidak bisa melarutkan nasi yang kita makan, karena air tertahan oleh nasi berarti air di atas. Di atas air, masuklah yang disebut dengan buah-buahan. Sifatnya asam, kemudian si asam ini membusukkan nasi yang sudah masuk duluan, belum sempat diproses oleh lambung kita. Apa yang terjadi? Kualitas nasi, kualitas protein yang dimasukkan ke dalam tubuh membusuk seketika, dan itu yang diserap oleh darah. Urutan makan salah saja membuat tubuh kita jadi salah. Makanya urutan makan yang bagus kan harusnya air dulu, baru buah, baru sayuran, kalau bisa sayuran mentah, gitu. Makanya orang Sunda mah dari dulu sudah diajarkan oleh leluhur kita dahar lalab lalaban. Ya kan? Gitu. Makanya nikah sama orang Sunda gampang, irit, lepaskan di kebun pasti dahar. Iya, itulah kenapa banyak yang tertarik sama orang Sunda. Ya, murah katanya. Hmm. Harusnya begitu, setelah 80% sebelum kenyang stop. Baru benar itu makan, karena di atas lambung masih ada sepertiga buat oksigen. Gitu nggak makan? Gitu apa makan? Makanya tidak begitu, setelah itu 3J-nya dilanggar. Jadwalnya enggak jelas, jenisnya enggak jelas, jumlahnya juga enggak jelas. Apa yang terjadi? Umur kita menjadi pendek. Tubuh kita tidak menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan sang penumpang ini menuju tujuannya. Ini gara-gara pola makan yang tidak bagus. Akibatnya apa? Penyakit stroke. Mudah sekali. Karena apa? Lemak jenuh. Yang menyumbat pembuluh darah itu menjadi momok bagi semua orang. Kenapa terlalu banyak radikal bebas yang tertangkap di situ, apalagi terlalu banyak kalsium? Dan sekarang, dunia kedokteran menemukan satu-satunya cara untuk memobilisasi kalsium yang ada di dalam pembuluh darah, maka ada lima caranya. Sudah tahu belum? Yang pertama banyak makan tempe Karena tempe itu sudah di riset Mengandung vitamin K2 paling banyak Dan vitamin K2 ini bisa memobilisasi kalsium Sehingga kalsium tidak tinggal Diam Sehingga tidak akan terjadi plak Di dalam pembuluh darah Ini ngaji agak saintifik saya bilang ya Supaya ada pengetahuan sedikit Jangan cek yang cenah wungkul Ngaji itu harus berbasis data, berbasis riset. Ya, gitu. Karena agama itu akal, tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Yang kedua, ya, suka tempe. Ah, bagus. Mau dikerecek, mau apa boleh, tapi yang paling bagus kalau tempenya mentah-mentah. Karena apa? Tempe mentah itu mengandung probiotik karena raginya itu Lactobacillus yang sangat menguntungkan bagi lambung. Makanya di Jepang tempe mahal. Di kita coba 10 ribu sudah dapat satu satu gulung itu tempe subhanallah masih nawar ya Allah yang sebelah sini nih maaf ya aduh, kalau nawar sebelah sini aduh 2000 ribu nih jadi kata jadi tempe Padahal sudah tahu kata Rasul permudah jual beli, permudah jual beli. Kalau kita memberikan keuntungan pada pedagang, kita juga akan diberi keuntungan oleh semesta. Jangan terlalu matematik hidup itu. Ya. Makanya saya kalau ngantar istri saya ke pasar, boleh saya antar ke pasar. Satu syaratnya, jangan nawar. Kok mau nawar bari leos Aduh. Orang dia biasanya orang dia. Orang hmm. dia ya sarua. Hmm. Yang kedua vitamin C. Vitamin C itu adanya di sayur, buah-buahan. Makanya makan makan buah-buahan, makan sayur banyak gak apa-apa. Apalagi semuanya dalam keadaan mentah, fresh itu bagus. Kalau makan seperti itu tidur 2 jam aja nggak usah 8 jam. Sehat. Nah ini kan bicara waktu. Saya akan bicara waktu. Karena apa? Kalau pola makannya nggak karu-karuan. Waktu habis terbuang. Dipakai sare. Setik-setik, tunuh kerengah jiwa, tunuh koma lagi sholat tunuh bingung saya bingung saya makanya belajar olah nafas di mana nafasnya di mana ingatan kita itu pentingnya kita belajar sholat kusu ini yang sudah belajar kelas kusu gak mungkin ngantuk yang ada tuh nangis merasakan sesuatu yang ngantuk itu karena tidak merasakan apalagi lupa rakaat ah itu udah jelas Sholat kayak gitu udah jelas, jelas tidak mungkin bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat kayak gitu nggak mungkin. Yang ketiga vitamin E, vitamin E itu gampang, adanya di alpukat. Hmm. Makanya makanan wajib saya tiap pagi alpukat. Hmm. Alpukat itu wajib. Tiga jenis makanan yang saya makan tiap pagi alpukat selalu nomor satu. Ada selalu di rumah alpukat. Karena di situ ada vitamin E, itu luar biasa. Itu untuk memobilisasi kalsium supaya pembuluh darah kita sehat. Kalau pembuluh darah kita sehat, napas jadi panjang. Kalau napas jadi panjang, mual gampang amek. Sok, semua yang gampang marah tuh napasnya pendek. Apalagi terlalu banyak makan daging. Ya Allah. Daging pun yang dimakan senengnya yang berlemak. Ya sudah, selamat tinggal. Mau gimana hidup seperti itu? Belajar spiritual itu dimulai dari piring. Kalau piring kita sudah tidak beres, jangan berharap spiritual kita bagus. Yang keempat, omega 3. Omega 3 itu adanya di salmon, tuna. Tapi jangan dimasak, makan mentah-mentah. Namanya sashimi. Bagus. Gitu, kulit jadi bagus. Otak jadi cerdas. Ya, saya tidak bilang mengingatnya. Orang cerdas itu bukan soal mengingat. Orang cerdas itu indikasi utamanya adalah keterampilan berpikir. Cara menyelesaikan masalahnya bijaksana itu orang cerdas. Yang banyak mengingat hafalan itu bukan orang belajar. Bukan, belajar itu bukan mengingat. Mengingat itu tingkat kognisi yang paling rendah, itu C1 itu. Dari enam tingkatan kognisi itu paling rendah mengingat itu. Makanya ada riset baru, kemarin saya share Selalu saya share, kalau di grup yang sudah ikut grup bersama saya itu pasti akan saya share yang bermutu. Ternyata ciri orang cerdas itu gampang melupakan sesuatu yang tidak penting. Ini yang suka nginget-nginget, masa lalu gak penting amat, gak cerdas. Ciri orang yang otaknya cerdas ternyata mudah melupakan yang tidak penting, terutama masa lalu. Iya, nusuk ngobrol masa lalu nukamari nubasaharita itu otaknya kurang cerdas menurut riset jadi saya pakai riset, kalau perlu nanti saya kasih jurnalnya ini luar biasa itu ya ternyata kecerdasan itu dilihat dari keterampilan seseorang memecahkan masalah so problem Lihat kebijaksanaan seseorang ketika memecahkan masalah, di situ indikator kecerdasan. Harusnya semua orang yang belajar agama itu cerdas. Dan kenapa tidak cerdas? Nah, nanti akan terjawab masalahnya di mana. Nah, yang kelima, ini penting. Itu yang namanya probiotik. Mungkin baru dengar ya istilahnya. Probiotik itu adalah makanan atau minuman yang dipermentasi. Kalau saya minum setiap hari Probiotik itu Salah satunya produk susu yang paling bagus Itu adalah yang sudah dipermentasi Dalam bahasa orang-orang ahli gizi Namanya kefir Bukan kafir Kefir Kefir itu susu yang dipermentasi Itu laktobasilusnya banyak Nah kalau di pasaran pun ada yang namanya uh, Apa tuh Yakul, cool, Yakul, cool. Ya semacam itu Tetapi kalau ingin lebih kaya lagi Lactobacillusnya Minum kefir Mau saya ajarkan bikin kefir Ya nanti setelah ini hmm. Hmm. Pokoknya kalau di saya itu Di komunitas ini apapun diajarkan Termasuk Membuat makanan sehat itu diajarkan Bukan hanya berpikir sehat Jiwa sehat, mental sehat karena sudah terbukti orang yang sehat fisiknya itu pasti sehat jiwanya. Pasti sehat mentalnya. Sebaliknya orang yang hari ini ya kepala pusing, baru duduk sebentar berdiri kunang-kunang, kemudian pinggang sakit, lengan cara rangkel, sirem asukanu awak. Ah, itu masalah besarnya adalah jiwa kita kotor. Masalah besar yang kedua mental kita nggak bagus. Kontribusi dari jiwa dan mental sudah 75% Kalau orang yang jiwanya kotor, mentalnya kotor, hubungan sosial terganggu Kontribusi terhadap tubuh fisik 15% Bayangkan tiga besar itu Kalau tidak kita rawat hari ini Tubuh kita akan ambruk 90% Jadi aneh ya Orang katanya rajin menjalankan ritual agama tapi sakit-sakitan Pasti ada masalah Kalau orang sujudnya benar nggak mungkin sakit kepala saya jamin, gak mungkin sakit kepala. Kalau anda sering sujud sakit kepala, saya periksa nanti sujudnya, pasti gak benar. Bahkan orang yang sulit melahirkan, saya suruh sujud yang benar, itu muter itu bayinya, bisa melahirkan, gak usah dioperasi. Bisa, bisa. Nah, saya menyimpang sedikit ya ke situ, karena ini ada hubungan dengan waktu. Baik, saya akan mulai sekarang. Saya akan mulai dasar pemikirannya dari Quran surat Al Fatir pakai Quran supaya kelihatan dasarnya supaya kita tidak terjebak oleh persepsi. Yuk kita baca Quran surat Al Fatir ayat 37 surat ke 35. Saya akan bacakan artinya saya sudah sudah uh, terjemahkan sesuai dengan bahasa Arabnya. Kalau saya akan baca-bacakan bahasa Arabnya, pertama kalian gak ngerti, yang kedua waktunya terlalu lama. Baik, kita baca. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Jadi mana berteriaknya? Nah, siapa mereka itu? Siapa? Gitu aja pusing. Coba dengarkan kalimatnya. Dan mereka berteriak dalam neraka itu. Siapa mereka? Siapa? Kita. Lu aja kali gua kagak. Hmm, enak aja. Pengen bareng-bareng aja. Yang jelas mereka berteriaknya di mana tadi? Ya jelas mereka itu penghuni neraka. Gitu aja kok. Susah. Tadi udah mulai itu keluar persepsi. Mereka tuh orang kafir, mereka tuh ini, mereka tuh itu yang gak taat sama Allah macam-macam. Jelas ngaji itu jangan menggunakan persepsi. Mereka berteriak dalam neraka. Kalau ditanya oleh saya, siapa mereka? Ya, penghuni neraka. Mau oh, teriaknya di neraka? Gampang nah, gitu dulu ngajinya. Ya, sederhana dulu. Hmm. Apa teriakannya? Ya, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari apa dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh yang berlainan. Dengan yang telah kami kerjakan, pertanyaan saya: orang ini sudah mengerjakan amal soleh belum? Yang bilang belum, ancukan tangan. Ayo, acungkan tangan yang tadi. Bilang belum, ya? gak Apa, -apa. yang bilang sudah acungkan tangan? Ini belum, ulangi-ulangi. Ini gimana sih? Kalian harus minum kafir ini. Hmm. Ya, Tuhan, kami keluarkanlah kami. Niscaya, kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Saya ingin tahu kejujurannya. Orang ini sudah mengerjakan amal soleh atau belum? Siapa yang belum? Acungkan tangan duluan. Saya hitung tiga orang yang belum, yang sudah. Wah, lebih banyak. Ada enam ribu nih saya lihat hmm. orang ini berteriak dalam neraka itu bukan belum mengerjakan amal soleh dia sudah tapi amal soleh yang dia lakukan itu hanya berdasarkan persepsinya sendiri buktinya serajin itu dia mengerjakan amal soleh buktinya dia masih tinggal dalam neraka makanya dia meminta kepada Tuhan aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan. Lain nubah heladei. cenak itu maksud nama, paham? Jadi yang betul, yang sudah apa yang belum? Oke, okay. sekarang udah sepakat semua ya, orang ini sudah mengerjakan amal soleh. Tapi amal solehnya itu ciptaan rekaan pikirannya sendiri. Sekarang saya tanya ini semua akan sudah sepakat sudah Kalian semua ini sudah tahu nggak amal soleh menurut Quran? Jangan-jangan amal soleh yang selama ini dijalankan itu hanya menurut kebanyakan orang mempersepsinya. Nah ini masalah kan katanya sudah, tetapi belum. Di Quran dikatakan, waman kana yarjuliko arobihi faliyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya Maka dia lakukan amal soleh Jadi amal soleh itu adalah amal Yang ketika dilakukan saat ini juga Dapat memperjumpakan kita dengan Tuhan Jadi amal soleh itu versi Quran Adalah cara, metode Yang mengantarkan kita berjumpa dengan jati diri kita Beda? Beda? Selama ini amal soleh itu apa yang yang kita lakukan? Kita ngasih makanan ke orang amal soleh Memang ngasih makanan jumpa dengan Tuhan? Itu masuknya amalun hasana, amal-amal kebajikan. Amal soleh itu sangat spesifik di Quran. Itu sebabnya belajar Quran, Quran bukan bahasa Arab. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau Quran bahasa Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Makanya jika kamu bisa bersama Tuhan, silahkan. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Tuhan, kamu harus bersama orang-orang yang selalu bersama dengan Tuhan. Gitu. Paham sama situ? Beda. Jadi sekarang bisa membedakan mana amal soleh, mana amalun hasana. Mana amal soleh, mana amal kebajikan. Sangat spesifik. Makanya dia sudah mengerjakan amal soleh, tapi persepsi dirinya sendiri. Tapi buktinya hasil akhirnya dia tanggal tinggal dalam neraka. Neraka itu bukan urusan nanti. Di Quran dikatakan, fa fa lahum fiha Neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran, bukan kata saya. Itu Quran surat Hud ayat 106. Nanti periksa Surat Hud ayat 106, 107, 108. Di situ cerita tentang surga dan neraka. Banyak yang memprotes saya. Dikiranya itu buatan saya. Tidak. Itu kata Quran. Bahkan kata Quran surga dan neraka itu di mana langit dan bumi masih ada. Kan kalian pedoman hidupnya Quran. Jangan menyerang saya dulu, baca dulu. Kalian enggak pernah baca Quran, saya bacanya seribu kali, Jangan menyerang saya dulu, karena berbeda. Lihat, saya ini mohon maaf, saya ini saintis. Kalau bicara sesuatu, saya membebaskan diri dari persepsi saya. Ini dalilnya, ini ayatnya saya tunjukkan, jangan menyerang dulu, jangan menyerang dulu. Bahwa nanti di sana ada surga dan neraka, saya juga belum tahu. Tetapi yang jelas, kalau hari ini kita tinggal di surga, pasti di sana juga tinggal di surga. Gak mungkin hari ini tinggal di neraka. Besok-besok kita mati, tiba-tiba masuk surga. Karena di dalam sebuah kitab suci, dari keyakinan lain dikatakan hanya orang yang sudah turun dari surga yang akan bisa masuk surga. Jadi, sebelum masuk surga, itu harus turun dari surga dulu. Ngerti maksud saya? Gak mungkin orang pemarah, dendaman, jengkelan, baperan, tiba-tiba besok masuk surga. Gak mungkin. Gak mungkin amat tidak ada yang otomatis, tidak ada yang instan. Semua itu harus berproses. Mengerti maksud saya? Jadi orang ini tinggal di mana? Apa katanya? Minta dikeluarkan dari neraka karena dia sudah menjalankan amal soleh, tetapi amal soleh yang dia jalankan berbeda. Kenyataannya, amal solehnya malah memasukkan dia ke dalam neraka. Jujur nih, jujur, jujur. Sholat sudah kan? Okay. Pernah nggak habis sholat marah-marah? Okay. Ini jujur ya, jujur ya. Pernah nggak habis sholat membicarakan keburukan orang? Pernah apa sering? Ini wajah-wajah sering nih kelihatan. Hmm. Pernah nggak habis sholat maaf maaf berantem dengan pasangan? Pada barusan sholat? Pernah nggak keluar dari masjid dengan sepeda motor ke kesenggol sedikit marah sama orang yang yo Pernah? Pernah apa sering? Itu semua neraka. Itu semua neraka. Kita terbakar oleh api kemarahan kita sendiri. Makanya neraka itu dari na ra loka. Na itu artinya cahaya. Ra, na itu artinya api. Ra itu artinya cahaya. Loka itu lokasi. Tempat. Makanya nara lokak tempat yang terkena oleh radiasi cahaya. Coba kalau di sini ada api, di sini kita tinggal, ada nggak radiasinya? Ini naknya nih, naknya. Cahayanya kan merambat ke sini. Ini raknya. Nah ini nya, Ada orang marah, api bukan? Merambat nggak ke sini? Nah naknya itu dia, raknya itu yang merambat ke sini. Karena kita merasa terganggu, kita marah juga, sehingga kita menjadi lokasi tempat terkena api. Maka di Quran nggak ada neraka. Di Quran tuh adanya nar. Karena neraka itu bahasa asli Nusantara. Di Quran juga nggak ada surga, nggak ada. Di Quran adanya jannah. Makanya sebelum protes sama saya, dengerin dulu. Ngerti juga enggak? Hmm. Sudah terbiasa kita dengan neraka dan surga. Padahal neraka dan surga nggak ada di Quran. Di Quran adanya jannah dan nar. Surga itu dari suwarga loka. Bahasa Sanskerta aslinya separga loka. Tempat di mana Berdiamnya segala keabadian. Su warga itu dari su nya itu artinya abadi. Warga itu adalah kumpulan. Loka itu lokasi. Tempat berkumpulnya segala saripati. Tempat berkumpulnya segala keabadian. Itu su warga loka versi Nusantara. Sama seperti saum dan puasa. Beda. Saum itu bahasa Arab, puasa itu bahasa Pali. Dari upah fasa beda. Makanya belajar etimologi sebelum menyerang. Ini kebiasaan kita menyerang, pop, pop, pop. ilmunya nggak ada. Makanya saya juga nggak level melayaninya. Hmm. Ya diamin aja. Orang bodoh itu cukup. Assalamualaikum. Itu aja. Hmm. Ya mau debat apa nggak ada ilmunya. Nanti juga main golok. Dan itu bukan sifat saya. Kalau mau berbicara soal keilmuan, yo sudah berapa ribu kali anda baca Quran, sudah berapa ribu hadis anda baca, sudah berapa kitab yang anda pelajari di pesantren. Saya memang tidak terlalu lama di pesantren, tapi saya sudah baca sebuah kitab Aluma Risalatul Kusairiyah, kitab-kitab utama dalam ilmu tasawuf. Sudah saya baca semua, iya ulumuddin. Sirur Asror, itu kitab-kitab utama. Kalau referensinya jelas kan enak kita bicara, betul nggak? Tapi kalau referensinya persepsi susah, paheras heras urat genggerong, dan itu mengeraskan hati dan tidak tidak level gitu. Buat apa kita membicarakan sesuatu yang nggak nyambung? Ulangi lagi, sudah menjalankan amal soleh, versi siapa? Versi diri sendiri. Tetapi ternyata kita masih tinggal dalam neraka, suka marah, jengkelan, baperan, tersinggungan, neraka semua. Jadi apa kabar nih amal soleh kita ini? Ngerti maksud saya? Jangan-jangan kita aktivitasnya sudah 100% tetapi produktivitasnya 0%. Kenapa? Karena amal soleh yang kita lakukan hanya berdasarkan persepsi kita. Udah jelas kok di Quran dikatakan, Sholat itu mengingat Allah. Gak mungkin amat kita bisa mengingatnya kalau kita belum melihatnya. Kan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Syarat sahnya ingat itu harus tahu yang diingat. Clear sampai di situ. Udah selesai jangan debat lagi. Makanya tidak ada perintah ingat di Quran sebelum haji. Kan haji berkunjung ke Baitullah untuk berjumpa yang punya rumah. Bukan berjumpa rumahnya. Makanya perintah ingat selalu diawali dengan haji. Faiza afad tumin Lihat di Quran pola-polanya. Semua perintah ingat kepada Allah diawali dengan perintah haji. Clear, paham? Nah saya ngajar supaya cerdas, supaya kita waras. Cerdas waras. Nah gitu. Karena saya yakin semua yang cerdas itu pasti waras, tetapi jawaban Allah: "Apa lihat jawaban Allah, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk berpikir, bagi yang mau berpikir?" Ayo ulangi lagi, teriakannya apa tadi? Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini, niscaya aku akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah aku kerjakan. Apa jawaban Allah? Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup? Kenapa kamu tidak berpikir selama ini? Maha kakara ayuna. Gitu, bahasa sederhana. Kartos. Ini umur udah 60, 70, 65, 75. Apa kabar? wae masih hayang dipanjangkan umur kene. nungges nges gitu para rugu. Makanya banyak orang yang datang pada saya, ya, ya, Pak katanya, saya sakit ini sakit ini sakit itu, bisa nggak sembuh? Bisa. Tapi satu pertanyaan saya, kayak cager rek naon. Gitu aja saya dulu. Kan tiba-tiba lagi mana teh sehat. Tena naon. Ayena gering, gas gering, hayang cager. Mau ngegas cager, rek naon. Saya nanya. Gak bisa jawab. Iya. Punten ya, yang kakinya digusur-gusur, tak engke, lamun bisa jalan deh, rek naon mana. Gak bisa jawab. Dah bahwa lagi apa suku mana teh cager, tena naon. Nyi naon bahwa lah, waktos sampean sehat dibawa ke mana atas suku. Gak bisa jawab. Karena kita tuh cuman ketika sehat, tidak mau sakit, ketika sakit pengen sehat itu aja. Setelah sehat mau apa? Jawaban itu tidak bisa dijawab coba. Dan saya pertanyakan ini kepada semua peserta di coaching holistik. Kalau sudah sehat mau apa? Itu pertanyaan saya. Makanya Allah telah memanjangkan umurmu untuk apa? Panjang umur teh untuk berpikir. Ini kata Quran bukan kata saya. Mungkin kaget ya. Da, kita mah kadang-kadang ngomong ngasal. Podoman hidup apa? Quran. Saya tanya, cing, hari panjang umur kernaon? Hmm. Oh, jawabannya kemana nih? Jika nu bener. Padahal kata Quran panjang umur mah hiji kermikir. Pertanyaan saya, kamu sudah berpikir belum? Tahu artinya berpikir? Tuh ditanya berpikir juga belum tahu? Berpikir itu bukan menjumlahkan dua tambah dua jadi empat genap tambah genap itu bukan mikir itu bukan berpikir artinya menggunakan pikiran. Kapan kita menggunakan pikiran? Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran. Siapa pengendali pikiran? kesadaran. Nah selama ini kesadaran kita dikendalikan oleh pikiran. Makanya kita selama ini jadi diri palsu karena hidup dikendalikan oleh pikiran. Pikiran itu dalam bahasanya sastranya orang Bali disebut rahwana si dasamuka. Loba banget nanti sepuluh. Itu malah banget pikiran. Karena pikiran ini sering disebut diri palsu. Kalau hidup kita hari ini masih tergantung apa kata orang tentang diri kita. Kalau hidup kita hari ini ngikut-ngikut kebanyakan orang. Sebari kita nggak tahu alasannya. Berarti kita tuh belum bisa mengendalikan pikiran. Kesadaran kita masih tersembunyi. Sepanjang kita belum bisa mengendalikan pikiran. Berarti kita belum berpikir. Pak kan saya sekolah udah tinggi. S1 sudah. S2 sudah. S3 sudah. Gak peduli saya. Sepanjang Anda masih dikendalikan oleh pikiran, Anda belum berpikir. Ciri orang berpikir itu sudah terkendali pikirannya. Jadi Sinta, sang kesadaran yang lepas dari Sri Rama itu sudah diambil kembali dari Si Dasamuka, penguasa negeri Alengka, Alengka tu pikiran yang namanya Rahwana lewat bantuan Hanoman. Makanya Hanoman itu lambang dari seorang mursid seorang guru yang bijaksana yang bisa mengembalikan pikiran yang lepas kesadaran yang lepas menemani pikiran kembali maaf ibu bapak hampir kebanyakan manusia sekarang ini hidupnya dengan pikiran bukan dengan kesadaran sok bisa dites pikiran mah gampang kalau nggak membawa kita ke masa lalu membawa kita ke masa depan jarang membawa kita ke masa kini pikiran tuh tidak suka saat ini Coba hari ini kita sehat-sehat saja, hari ini kita bisa bernafas, hari ini uang kita ada walaupun tidak banyak. Kenapa mencemaskan hari esok? Itulah pikiran. Sebelalu membawa kita pada hayalan dan ilusi pikiran itu. Makanya rebut kembali kesadaran, kendalikan pikiran. Itulah orang yang berpikir. Jadi kenapa kamu masuk ke dalam neraka selama ini? Satu penyebabnya, karena kamu menjadi diri palsu. Kamu hidupnya dikendalikan oleh pikiran kamu sendiri. Pikiran makan suka ngarang, benar salah, betul nggak? Iya teh bener, cek orang oge. Pada cek batur mah, iya teh salah cek orang, kan cek orang. Cek sah, cek pikiran. udah benar salah mah penilaian, bukan kebenaran. Dan selama ini hidup kita benar salah. Ada berita gini, nyok, nyok. Ada berita gini, nyok nyok. Tak si rahwanat. Si dasa muka. Tidak punya kepribadian. Tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Selalu berubah dengan apa kata orang. Isunya sekarang begini, ngilu. Irah jadi diri maneh sorangan. Kenapa bisa begitu? Karena sumbernya satu, kita tidak kenal jati diri kita sendiri. Jawaban Allah yang kedua, ini luar biasa. Apa katanya? Tidakkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Minta dikeluarkan dari neraka, bukan jawabannya yes, saya keluarkan. Bukan begitu. Dibalikan lagi. Ya, mana tadi umur, sakit itu panjang. Kamana wae? Nah, mikir atuh Nuka dua, apa tidak datang orang yang ngasih peringatan kepada kamu? Oke, okay. dalam wujud orang mungkin tidak ada yang datang kepada kita. Tetapi yang berwujud guru sejati dalam diri kita setiap saat mengingatkan kita. Tidakkah kamu dengar itu? Pesantren yang sebenarnya itu di sini, Ibu Bapak. Hayang hirup bener mah, didiwe, tanya, kadiri maneh? Namun orang bohong ada yang ingetin dari dalam tong bohong. Kalau kita ngomongin orang ada yang ingetin dari dalam stop tong ngomongkan batur Ih dititah stop teh kalau kena golontor Jadi kita itu lebih senang lembaga-lembaga formal. Di sini ada lembaga informal yang sangat jelas hidup. Dan saya bilang tadi, kalau itu diikuti suaranya, yang disebut suara hati nurani, suara kebenaran, mual cilaka, mual. Nusok nyila keken orang, mah pikiran orang seorang. Diri palsu kita sendiri. Makanya saya ulang-ulang, saya tidak bosan ngomong ini, karena ini perkara yang sangat penting untuk membebaskan diri kita dari segala penderitaan. Jadi, umur itu berhubungan dengan apa? waktu. Maka Allah bilang, "Tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam waktu yang cukup untuk kamu berpikir?" Kamana why? Gitu, tanya Allah. kararie, kekara sadar. Mending sadar teh kayak seperti ini. Umur berapa? Hah? 38. Alhamdulillah ma 40 lah hmm. masih panjang ini yang 60 yang 65 75 sudah dari dulu salat ladangna tetap gede amat dan teroba tuh hayang neangan Kumaha. terus terang Bapak Ibu saya itu yang namanya nyari ilmu untuk salat yang enak aja yang nikmat itu miliaran saya keluar duit Miliaran saya keluar duit. Udah nggak saya hitung duit saya berapa. Hanya ingin mendapatkan kenikmatan sholat itu. Gak mungkin amat Nabi Muhammad sholatnya kayak gini. Saya bilang, gak mungkin. Gak mungkin. Sampai beliau mengatakan dalam hadis sholat adalah hiburanku. Hiburannya Nabi itu sholat. Dan saya ingin sholat itu benar-benar hiburan saya. Begitu saya dapat ilmunya. Ternyata sholat itu bukan sekedar sembah yang. Tetapi memanunggal bersama dia. Merasakan kehadiran dia. Di setiap ruang dan waktu. Air mata tidak terbendung lagi. Sajadah itu basah. Bahkan tak terasa. Tidak ada kegelapan di situ. Yang ada cuma cahaya yang terang beneran Serasa seperti di taman. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Qur'an. Dalam Qur'an surat Al-Asr. Asr itu artinya waktu. Beliau bersumpah demi waktu. Demi waktu. Apa sih waktu itu? Waktu itu sebenarnya dia sendiri. Demi waktu. Ya demi dia. Ya. Sesungguhnya manusia semuanya rugi. Semua rugi. Illa kecuali. Apa tadi? Alladzina amanu orang yang sudah terbuka. Iman itu artinya tas bil kolbi, sudah terbuka. Dia itu tidak mengimani sesuatu yang bodong. Dia tidak mempercayai sesuatu yang dia belum buktikan dan rasakan. Makanya iman ada empat tingkatan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbat al yakin. Jadi iman yang paling tinggi itu adalah isbatul yakin. Percaya karena sudah menyaksikan. Percaya karena sudah membuktikan. Percaya karena sudah mengalami. Begitu gak iman kita? Tidak. Pokoknya nama percaya. Kan kita bukti naga yang penting percaya. Bukannya itu berjudi. Makan judi itu haram. Bukan sekedar sabung ayam, main kartu, itu tidak terlalu bahaya. Walaupun itu juga banyak madorotnya. Tapi judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya sekarang, nanti kalau mati selamat apa celaka? Wallahu alam Yudi, harusnya sudah pasti dari sekarang betul nggak di Quran jelas ketika nyawa sampai di kerongkongan pada saat itu kamu harus melihat itu kata Quran. Falaula ida balagotil hulkum wa hina iding tangdurun Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat aku lebih dekat bersama kamu. Tapi, kenapa kamu tidak bisa melihat? Sudah lancar kita baca Surat Al-Waqi'ah, tetapi tidak tahu artinya. Itu di Surat Al-Waqi'ah, pertanyaan itu adanya. Coba baca Quran, itu ada jeda, ada jeda, pikirkan karena diberi umur itu untuk berpikir. Satu, yang tidak akan rugi itu orang yang sudah terbuka. Terbuka mata kalbunya. Kenapa? Dia tidak melihat dengan mata lahir saja. Dia tidak melihat dengan pikirannya saja, tapi dia melihat dengan mata jiwanya, tidak akan tertipu orang seperti itu. Semua orang yang melihat sesuatu dengan mata lahir tertipu. Makanya kita banyak sekali salah persepsi. Saking bagusnya leluhur kita membungkus keilmuan itu berlapis-lapis. Kita cuma tahu bungkusan luarnya, tidak pernah tahu dalam. Satu yang beriman. Yang kedua, wa amilus soliha. Tadi sudah saya jelaskan amal soleh spesifik artinya di Quran. Jadi amal soleh itu ada kaitan dengan tauhid, ada kaitan dengan penyatuan, ada kaitan dengan merasakan kehadiran dia setiap saat. Dan siapapun yang merasakan kehadiran Allah setiap saat, gak akan rugi. Karena tidak mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar, yang dititahkan oleh Allah. Gak mungkin aman. Maaf ya, udah sholat masih korupsi. Sudah sholat masih nyolong punya orang. Dan kabar ini setiap hari seliweran, seliweran pelecehan seksual bahkan terjadi di tempat-tempat yang kita percaya itu tempat suci. Tapi di situ terjadinya, kenapa? Apa mereka tidak sholat? Jangan-jangan mereka ini hanya menjalankan amal soleh menurut persepsinya. Kurang gitu berita tentang itu. Ini pelajaran bagi kita semua. Bahkan orang tua banyak yang merasa tidak aman lagi sekarang menitipkan anaknya di tempat dalam tanda kutip yang disebut suci oleh masyarakat karena di situ terjadi pelecehan seksual bahkan anak-anak gadis kita diperlakukan tidak senonoh di tempat itu bukan di tempat lain. Para hadirin satu iman itu bukan sekedar percaya tapi iman itu harus membuktikan percaya kepada Allah, buktikan kehadirannya dalam diri kita. Karena kita sudah dikasih pandangan untuk menyaksikan dia. Lakod ja'akum Telah datang kepada kalian semua al basyair penglihatan kolbu, sudah dikasih pada kalian semua. Waman absoro falinafsih dan siapa yang bisa menggunakan penglihatan itu keuntungan bagi dirinya sendiri waman amiya fa'alaiha dan siapa yang tidak bisa menggunakan penglihatan itu kerugian bagi dirinya sendiri rugi kalau kita melihat sesuatu cuma luarnya saja seperti iblis disuruh sujud pada adam iblis melihat adam sebagai adam seonggok tubuh manusia maka dia tidak sujud mempermasalahkan adam dibuat dari tanah saya dibuat dari api tapi begitu malaikat disuruh sujud pada Adam, langsung sujud pada Adam. Kenapa? Tembus sudut pandangnya. Bukan melihat Adam sebagai Adam, yang dilihat malaikat hakikatnya Adam. Siapa hakikatnya Adam? Bukankah ruhku yang ditiupkan pada Adam? Kan dia dia juga. Lihat saya semua. Baju saya bukan ini. Terbuat apa baju saya? Dari kain. Kalau ingin tahu Kain, lihat baju saya. Tapi jangan lupa kalau kita melihat kain, terbuat dari apa kain? Dari benang. Kalau ingin tahu benang, lihat kain. Tapi jangan lupa, benang terbuat dari apa? Terbuat dari kapas. Kalau ingin lihat benang, lihat kapas. Jadi sebetulnya bagi orang yang sadar, begitu melihat baju, yang dia lihat itu kapas. Asal mu asalnya baju. Kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Dia lihat baju sekarang, tapi, hakikatnya baju adalah kapas. Ini apa? Ini yang sedang saya duduki. Kursi terbuat dari apa? Kayu. Kayu bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi kusen, bisa jadi pintu. Banyak namanya: pintu, kusen, meja, kursi. Banyak namanya. Kita jadi terjebak oleh bentuk, lupa asal muasalnya, bahwa semuanya sebetulnya adalah kayu. Betul, iya. Makanya kenapa ada pelajaran martabat alam tujuh? Ada alam wahdah, ada alam wahidiyah. Ya. Ada ada alam ahadiyah, ada alam wahdah, ada alam wahidiyah. Itu alam-alam itu cuman representasi karena dia ingin dikenal oleh kita. Tapi kan sumbernya sama, satu. Makanya kalau kita ingin belajar lebih universal, Jangan lihat bentuk yang sekarang sedang kita lihat, lihat asal muasalnya. Begitu kita lihat manusia, bentuknya lain-lain, wajahnya lain-lain, padahal pada tubuh yang berbeda bentuk ini ada dia yang sama. Coba sadar, itu tidak mungkin kita berantem, tidak mungkin kita saling menyakiti. Bukan karena kita nggak sadar, lalu kita membedakan manusia karena sukunya, warna kulitnya, keyakinannya, semua bentuk luar. Kita lupa pada hakikatnya, manusia. Sebetulnya semua hakikatnya manusia adalah dia dia juga. La ilaha illallah. Yang mana yang bukan dia? Ini iman. Yang kedua wa amilus Yang ketiga wa tawasau hak Yang keempat wa tawasau sober sabar. Capai kebenaran, capai kesabaran. Jadi empat yang akan membuat kita tidak akan terjebak oleh kerugian dengan waktu. Lalu sekarang apa sih waktu itu? Saya menggunakan definisi waktu dari beberapa ilmuwan supaya semuanya tahu. Kalau ini bukan persepsi saya, saya mengambil dari Muhammad Abdul Jawad. Ini seorang ilmuwan Islam, boleh mengatakan waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang tak mungkin tergantikan, serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Jadi sumber daya yang dimiliki semua orang itu waktu. Setuju nggak dengan saya? Uang mungkin berbeda-beda kita punya, betul? Keahlian beda-beda kita punya, ilmu pengetahuan beda-beda kita punya. Tapi ada yang sama yang kita punya apa? Waktu. Dan waktu kita sama-sama 24 jam, bukan? Ada seorang ilmuwan yang melakukan riset. Kenapa banyak manusia yang merasa kekurangan waktu? Ternyata penyebabnya cuma dua: satu, terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dikerjakan; dua, mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Terjawab, yuk, perhatikan saya semakin banyak kita mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya tidak kita kerjakan semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan percaya sama saya orang ini akan keteter dengan waktu ini hasil riset dua Kenapa banyak orang yang merasa kekurangan waktu satu terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak seharusnya dia kerjakan yang kedua terlalu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Tuhan. Yuk kita buktikan sekarang. Apa yang kita kerjakan padahal sesungguhnya tidak harus tidak seharusnya kita kerjakan. Maaf, suka nonton TV? Suka. Telenovela? Sinetron, ngelamun, ngegosip no lewat media sosial, banyak gak? Mohon maaf, sesuatu yang tidak seharusnya kita kerjakan, tapi kita kerjakan. Semakin banyak yang tidak kita seharusnya kerjakan, dan kita kerjakan kalian akan semakin kekurangan waktu. Dan yang kedua, semakin banyak mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah, makin kekurangan waktu. Lihat saya semuanya. Pernah nggak Allah bilang, janganlah kamu melanggar janji. Ada nggak? Ada nggak? Ya ayuhan lazina amanu aufu bil Hai orang-orang yang beriman penuhi janji-janjimu. Gitu kata Allah. Tetapi yang terjadi kita melanggar janji. Kita mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Perhatikan, waktu yang akan terbuang banyak. Pernah nggak lo bilang, la tahof, la tahof, jangan khawatir, jangan khawatir. Pernah nggak Allah bilang gitu? Suka khawatir? Coba. Makin banyak khawatirnya, makin banyak melakukan yang tidak disuruh oleh Allah. Waktumu habis. Pernah enggak Allah bilang la tahzan, la tahzan? Pernah Allah bilang? Apa katanya? Jangan sedih. Pernah? Tiba-tiba ingat masa lalu, sedih. Mengerjakan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Habis waktumu. Lalu tiba-tiba, kok saya sudah 63 tahun, tapi saya belum melakukan apa-apa. Kok umur saya sudah 70 tahun, sudah cara rangkel. Padahal saya belum bikin sejarah apa-apa dalam hidup. Ya. Saya berkata kebenaran seperti ini, resikonya besar. Tetapi tidak masalah, ini pembaharuan. Daripada saya diam terus. Saya mau bikin sejarah apa dalam kehidupan saya? Terlalu singkat hidup saya ini, kalau saya tidak bikin sejarah. Dan biarkan suatu saat anak cucu kita, bisa menerima semua pemikiran-pemikiran ini. Karena apa? Semua pemikiran tentang agama selalu levelnya syariat. Level hakikatnya tidak pernah dibongkar. Kita bongkar sedikit-sedikit. Karena syariat dan hakikat itu simetri. Seperti fisika dengan metafisika simetri. Saya belajar fisika, saya juga belajar metafisika. Ternyata fisika dengan metafisika itu simetri. Saya belajar teori atom, mengejutkan sekali. Dalam teori atom itu, ada inti atom, ada kulit atom. Ternyata, kulit atom isinya elektron. Elektron itu muatannya negatif, sedangkan inti atom muatannya positif. Jadi, selama kita berputar-putar di kulit, hasilnya negatif. Itu teori atom fisiknya. Begitu metafisiknya ketemu, oh luar biasa. Begitu saya lihat inti atom, inti atom itu cuma dua, neutron dan proton. Neutron dan proton. Neutron itu tidak bermuatan listrik, proton bermuatan listrik positif. Apa artinya? Netral itu lebih dekat kepada positif. Coba, kamu netral-netral saja hidup. Lebih dekat kepada positif daripada negatif. Berpihak sini, berpihak sana. Semenjur kita tidak tahu. Kita pernah dibelah oleh elit tahun 2019. Hampir kita perang saudara Gara-gara politik identitas dan mereka yang membelah, ternyata bersatu. Kita sampai sekarang masih merasakan dampaknya. Maukah kita mengulangi lagi? Itu stop, tidak usah diulangi lagi. Kita ini saudara, berbeda-beda tetapi satu. Kita bersatu dalam keberagaman. Kata "persatuan" dalam Pancasila tidak akan pernah ada kalau kita tidak beragam, karena persatuan hanya dibutuhkan karena kita beragam. Oleh karena itu, latihan menerima dan menghargai perbedaan itu adalah kunci untuk menjaga NKRI supaya tetap utuh, dan semua kita harus berkontribusi memberikan saham kesadaran secara kolektif. Bagaimana supaya NKRI ini tetap jaya? Kita bisa membangun peradaban. Para sahabat, waktu adalah sumber daya yang paling berharga yang tidak mungkin tergantikan, serta tak mungkin disimpan tanpa digunakan. Saya mau bertanya, orang yang berteriak tadi dalam neraka, "Minta waktu, bukan?" Minta waktu, bukan? minta waktu. Minta kesempatan bukan? Minta kesempatan agar dia bisa melakukan amal soleh yang berbeda. Kan yang diminta adalah waktu. Tidak usah beli, waktu itu tidak usah beli. Karena tidak ada jualan waktu. Tapi waktu itu seperti es batu Digunakan tidak digunakan tetap aja mencair. Digunakan atau tidak digunakan tetap aja habis. Ada yang menggunakan waktunya bagus, ada yang menggunakan tidak waktunya tetap sama-sama mati, sama-sama habis. Pada waktu kita sama 24 jam. Nah, kalian dengan saya waktunya sama. Lalu kenapa kesadaran berbeda? Nah, di sini. Di sini. Oke, lanjut dulu. Ada, saya mengambil dari keyakinan lain. Lihat aja, namanya aja Coan Seng Song. Bisa dipastikan orang mana kan? Pasti bukan orang Cianjur kan? Iya hmm. kan maksud saya? Saya senang mengambil dari beragam supaya pemikiran kita universal. Ini namanya aja Coan Seng Song. Udah bisa ditebak kan? Ya. Hmm. Pasti bukan dari Garut lah. Hmm. Waktu adalah suatu ruang. Ternyata dia mengatakan waktu itu ruang. Tentu saja bukan ruang dalam dimensi ruang. Waktu adalah ruang yang di dalamnya mereka melakukan segala usaha yang memperluasnya agar dapat memenuhinya dengan sebanyak mungkin hal. Kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang telah menghasilkan prestasi terbanyak dalam waktu sesingkat mungkin. Nah ini kalau coan seng song, nah, bicara waktu sudah dikaitkan dengan usaha, sudah dikaitkan dengan prestasi, sudah dikaitkan dengan pencapaian. Bagi dia waktu itu adalah seberapa besar seseorang bisa melakukan pencapaian. Ada yang salah di sini? Gak ada yang salah. Karena semua juga tidak ada yang punya definisi yang definitif tentang waktu, kita pun ditanya, "Waktu itu apa enggak ngerti? Betul apa tidak?" Oke, okay. nah, jadi kalau dia sudah berhubungan dengan prestasi, maaf ya, prestasi itu tidak usah akademik. Wah, ini gelarnya, ini ini enggak usah, enggak usah, enggak usah ngukur prestasi hidup, bukan dengan itu. Itu mah prestasi akademik di sekolah prestasi hidup gampang, gampang cara ngukurnya. Kata Nabi, tidak disebut orang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Prestasi ya dalam hidup maksudnya ketika kita peduli pada orang lain bisa merasa sebelum terasa tahu kalau dia susah dan kita tahu kalau kita punya kelebihan dan kita membantunya prestasi. Ayo sekarang pertanyaan saya. Apa sih fokus kehidupan kita? Diri sendiri atau orang lain? <laughs> Kalau masih diri sendiri ini punya saya, buat saya, hasil kerja saya, untuk saya nikmati. Tidak peduli pada siapapun. Gak ada artinya kita diberi umur panjang yang semacam itu. Gak ada artinya. Maaf ya, saya dari kecil diajarkan orang tua saya. Dimanapun kamu hidup harus buat orang lain. Ibu bapak lihat rumah saya tuh sana, itu rumah saya. Gak saya perbaiki. Tapi ini rumah Allah. Gak boleh jelek. Gak ada di rumah saya marmer gak ada. Tetapi mihrab ini harus marmer. Dan berkahnya begitu kita selalu memikirkan untuk orang lain. Untuk orang lain. Begitu kita melayani Allah yang nyata, maka semesta akan melayani kita. Intan surullah yang surkum. Selama kita tidak tidak merasa berbuat apa-apa, lepaskan saja. Kalau sudah berbuat kebaikan, lupakan. Saya bikin sekolah gratis di sini dulu. Bangunan ini pertama kali saya dirikan untuk sekolah gratis. Saya bikin sekolah gratis, tidak bangkrut. Teman-teman saya bikin sekolah unggulan, bayarnya mahal, banyak utangnya, Itulah E sama dengan MC kuadrat. Begitu masa dirubah menjadi energi dengan bantuan C kuadrat. Cahaya di atas cahaya. Nur ala nur. Semuanya menjadi berkah. Lihat sekarang. Waktu dari Hasan Albana. Waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia tidak lain adalah waktu yang ia lewati dari saat ia dilahirkan sampai meninggal. Persi Hasan Albana, waktu adalah kehidupan. Jadi, begitu kita diberi kehidupan, udah include di dalamnya. Waktu ada versi lain, waktu adalah harta yang paling mulia. Oleh karena itu, sudah seharusnya waktu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berguna. Ibnu Jauzi. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Ini masih pengertian dan definisi waktu. Waktu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya, tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Siapa yang tidak berteman dengan waktu? Dan kita, setiap saat, setiap hari, kehidupan kita diberangi oleh waktu. Dan waktu itu adalah teman akrab bagi mereka yang pandai menggunakannya. Tetapi sebaliknya menjadi bumerang bagi mereka yang menyanyiakannya. Waktu adalah kekuatan. Bila kita memanfaatkan seluruh waktu, kita sedang berada di atas jalan keberuntungan. John F. Kennedy. Jadi ingin jadi orang kuat? Ingin jadi orang beruntung? Hah, kata John F. Kennedy, Presiden Amerika, beliau mengatakan gunakan waktu. Karena waktu adalah kekuatan. Ini definisi definisi waktu banyak sekali versi para ilmuwan, tapi saya tidak menyertakan semuanya. Ada juga yang mengatakan waktu adalah berkah Tuhan yang paling adil dan konsisten. Setiap insan di bumi ini diberkahi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maka dikatakan waktu adalah berkah Allah yang paling adil dan konsisten. Semua kita diberi waktu yang sama. Tapi kenapa kita berbeda? Lagi-lagi, ini bukan soal takdir. Ini soal kita ngurusi diri kita sendiri. Ya? <guluh> Kalau kita ngitung ya, Quran ini cuma 6236 ayat. Sekarang saya tanya hidup kita sudah berapa hari? Berapa hari? Coba satu hari 300, satu tahun 365 hari. Jadi sebetulnya untuk mencapai 6236 cuma butuh 365 kali berapa? Kayak 20 kan? 365 kali 20. Paham maksud saya? Itu udah kelebihan itu. Nah 20 tahun harusnya kita tuh sudah hafal Quran. Kalau kita menghafalnya sehari satu ayat saja. Karena kita terlalu banyak menunda dan kita melihat tebalnya Quran, lalu apa yang terjadi? Begitu lihat Quran tebal, lihat Quran tebal, ya sudah. Kita takut dengan tebalnya. Padahal kalau dihantam sehari satu ayat, selesai sekarang. Di umur 20 harusnya sudah hafiz Quran. Ini masalah manajemen. Maaf ya. Tanya ayat ini gak ngerti, tanya ayat ini gak ngerti. Saya gue gak ngerti. Padahal kalau ngomong, penoman hidup saya. Quran. Oh, apalagi kalau di mimbar. Begitu ditanya, pernah saya bertanya itu sama orang baru turun dari mimbar. Saya bilang, Ustaz mohon maaf. Bunuh diri bagus gak menurut Quran? Wah itu jelek masuk neraka. Ah, saya udah mulai nih, gak baca pasti. Hmm. Ya udah, udah itu solo goto kan itu. Dah hmm. saya kasih itu. Anda pernah baca gak Quran surat An-Nisa ayat 60, 66? Bunuhlah dirimu, dan keluarlah dari kampungmu. Dan jika kamu melaksanakan itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Itu sebetulnya perintah Allah yang ada kaitannya dengan perintah Nabi Mut, antakoblamut, belajar mati selagi hidup. Makanya kita sudah tahu ayatnya, kulun nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati, merasakan rasanya mati ketika hidup. Jadi itu perintah bunuh diri bukan minum baygon. Tapi perintah untuk membunuh ego, keakuan, supaya kita bisa hening pikiran dan merasakan kehadiran Allah. Karena solo gotok langsung saja. Wah gini, Allah Akbar. Langsung. Ya kayak kalian. Belum ngerti udah Allah Akbar. Ntar dulu. Yang di Allah Akbar kan itu apa? Udah gitu Allah Akbar sambil ngambil tipi orang. Bilang Allah Akbar sambil bawa pentungan nyakitin orang. Gimana sih? Aduh kalau tahu kalimat Allah Akbar itu. Betapa akbarnya Allah yang tanpa batas. Kemanapun kita memalingkan wajah yang kita saksikan cuman wajahnya dia. Eh, kalau sudah terbuka mata kalbunya. Kemanapun kita malikan wajah. enggak ada yang dilihat selain dia. Walillahil masyriki wal maghrib. Fa'inama tuwalu fasama aku meliput timur dan barat dan kemanapun kamu melingkan wajah di situ kamu akan melihat wajahku Waktu adalah barang yang paling berharga untuk kita jaga Waktu adalah barang yang paling mudah hilang dari kita Betul? Betul? Coba Sejam yang lalu bikin apa? Cuman ngelamun aja membayangkan hidup bahagia tidak memutuskan hidup bahagia saat ini terus aja membayangkan hidup bahagia membayangkan terus menunggu terus maka siapapun yang menunggu bahagia selamanya dia menunggu dan tidak akan pernah bahagia karena bahagia adalah keputusan kita saat ini itu baru definisi waktu nah, saya belum sampai pada kesimpulan nah lanjut dulu jadi kenapa seseorang itu diberi waktu yang sama tetapi pencapaiannya berbeda? Ini soal manajemen waktu. Jadi saya gunakan konsep manajemen waktu dari para ilmuwan ini. Jadi supaya sedikit agak saintis ya, saintifik pembahasan kita. Manajemen waktu adalah perencanaan proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Nah, ini bahasa sekolah. Ulangi lagi. Manajemen waktu di dalamnya ada perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar. Atau gampangnya gini deh. Begitu bangun pagi, setelah berterima kasih kepada Allah, Ya Allah, terima kasih. Hari ini saya masih dikasih nafas. Setelah itu, bikin perencanaan. Hari ini mau apa? Sederhana aja perencanaannya. Hari ini saya mau pergi kemanapun saya mau, ngikutin kaki saya. Tidak boleh ada satu orang pun yang terluka atau berkurang kebahagiaannya bertemu saya. Bikin perencanaan gitu aja, sederhana pagi-pagi itu. Kemanapun saya pergi tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan saya. Siapkan uang, siapkan bekal, siapa. Pokoknya ingin membahagiakan orang. Sehari itu saja dulu, hidup tuh sehari-sehari aja. Jangan dua hari-dua hari, kayak makan satu suap-satu suap kan. Kayak gitu. Coba, keren deh. Tidak usah satu minggu dulu, tidak usah satu bulan dulu. Satu hari aja, mau apa. Coba, Rasakan. Di situ akan mulai ada efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Ini manajemen. Dan lakukan itu secara sadar. Makanya definisi dari manajemen waktu adalah perencanaan, proses atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien dan produktif. Sumber dayanya sudah ada? Sudah ada. Nafas sumber daya? Tubuh sumber daya. Penglihatan sumber daya, pendengaran sumber daya, tangan sumber daya, ya Allah, apa yang mau kita keluhkan? Tidak bisa membagikan orang dengan harta dengan tenaga, tidak bisa membagikan orang dengan harta dengan pikiran. Sumber daya kita banyak, cuman kalau ditanya apa yang kau miliki, sampai kita lupa karena kita terus tidak sadar mengejar sesuatu yang menjadi hayalan kita yang ada di depan mata itu pun tidak kelihatan. Jadi manaj manajemen waktu berhubungan dengan satu perencanaan, dua pengorganisasian, yang ketiga adalah penggerakan atau pengawasan produktivitas terhadap waktu. Nih saya kasih tahu, banyak saya nyuruh mahasiswa membaca, saya kasih buku yang tipis aja dulu, tipis aja dulu. Setiap saya tes itu selalu di halaman berapa, halaman berapa itu gak pernah nyaut. Gak ngerti saya, rupanya apa? Mereka itu tidak belajar menyimak karena membaca itu jadinya menghafal. Padahal membaca itu sudah baca aja, baca aja, baca aja, baca aja. Nah, halaman satu dan halaman kedua hilang, gak apa-apa. Halaman ketiga, ketika sudah panas otak kita, dia akan merekam semua yang kita baca kita sudah salah dari sejak kecil. Kalau nyuruh anak belajar apa? Neng, ujang, gerang ngapalkan. Tuh. Dianggap ngapalkan itu belajar. Padahal itu sebetulnya adalah memusingkan anak kita. Akibatnya anak kita jadi dicekoki banyak hafalan. Dan hafalan tidak akan menolong apa-apa. Karena itu adalah tingkat kognisi yang paling rendah. Ya. Nah, itu manajemen waktu. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen waktu, berarti berbicara tentang apa saja. Nah, saya kasih tahu ada beberapa beberapa faktor yang penting yang berhubungan dengan manajemen waktu. Yang pertama, coba belajar harian saja menetapkan tujuan. Coba hari ini saya mau ngaji di Miskatul Anwar itu tadi pagi udah tetapkan tujuan. Selama saya ngaji saya tetapkan tujuan saya. Saya harus terbuka untuk meningkatkan kesadaran saya. Saya harus merevisi amal soleh saya yang tidak produktif selama ini yang saya lakukan. Saya akan mengganti dengan amal soleh yang produktif yang meningkatkan kesadaran. Saya harus tahu kunci-kunci keilmuannya supaya amal soleh yang saya lakukan produktif. Itu sudah tujuan, langsung menyusun prioritas. Sekian banyak tentu saja kita punya tujuan. Apa sih prioritas utama? Oke, okay. prioritas utama saya adalah mengenal jati diri saya. Karena kunci utama dari semua pengetahuan adalah mengenal jati diri. Prioritas utama, saya harus kenal siapa diri saya. Karena itu efeknya banyak. Sholat jadi kusuk, baca Quran jadi ngerti, kita jadi penuh cinta kasih dan sebagainya banyak. Kita harus tahu prioritasnya yang mana? Yang kedua, susun jadwal. Tidak usah jadwal seminggu, terlalu berat. Sehari itu saja. Supaya terasa kalau kita punya waktu 24 jam. Coba, mau tidur jam berapa? Tidurnya dengan kualitas seperti apa? Mau bangun jam berapa? Saat bangun seperti apa? Karena kesadaran terakhir saat kita tidur akan menjadi kesadaran awal saat kita bangun. Usahakan mau tidur dalam keadaan damai bahagia. Jangan mimpi yang buruk ketika tidur. Mimpi yang buruk ketika tidur jelas bahwa kita ada yang salah dalam hidup. Jadi, saya mohon maaf, maaf ya. Saya tahu siapa yang mimpinya masih buruk, siapa yang mimpinya sudah enggak. Saya lihat gini aja: saya tahu siapa yang tidurnya bagus dan siapa yang tidak bagus, siapa yang tidurnya lama, dan susah bangun. Saya tahu. saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu ya. Saya tahu. Saya tahu sensor saya udah kuat. Saya tahu ini tidur berapa jam nih kelihatan. Hmm. Yang ngantuk itu bukan berarti kurang tidur. Itu kebanyakan tidur. <laughs> ya. Kan saya tidak pernah mahasiswa saya baru masuk kelas ngantuk. Saya kalau kebanyakan tidur ya. Oh iya Pak, Bapak tahu. Iya. Hmm. Kelihatan itu. Ngantuk kurang tidur dan ngantuk kebanyakan tidur beda itu. Gelombang otaknya beda. Saya tidak usah pakai elektroinsepalograf ngukurnya. Sensor saya kuat. Pandang aja matanya beberapa detik udah oh, tahu. Ya, tidurnya mimpinya pasti dikejar anjing gelo ini. Hmm. Tahu. Dan itu bisa mencerminkan kualitas jiwa. Kalau orang tidurnya masih di level itu berarti jiwanya masih kotor. Maaf. Gak usah pakai macam-macam dandanan lah. Saya tahu. Hmm. Gak usah. Saya tahu ya. Yang dandanan macam-macam di TV itu saya lihat. Ah ini mimpinya suka begini. Nih. Makanya ngomongnya ngawur. Hmm. Bersikap asertif. Asertif itu gini. Ini terlalu terlalu akademis nih sebetulnya. Asertif ini. Bersikap tegas untuk mengatakan tidak. Pada sesuatu ajakan atau perintah. Yang secara pribadi membuat kita tidak senang. Itu asertif namanya. Jangan diajak sini, ah ada terawas atau hari itu ngiring, mah. Padahal ngiring teh, pikiran mah mana Jangan, itu buang-buang waktu. Kalau tidak bilang tidak, kalau tidak senang bilang tidak senang. Makanya jadi diri sendiri itu penting. Maaf ya, saya, saya, ya saya jadwalnya melayani umat kayak gini. Saya melayani umat, jadwal saya melayani istri saya. Ya, saya pergi ke Bali. Stop, semua kegiatan. Apa melayani istri itu bukan soal ini, soal waktu, quality time untuk menjaga agar uh, ke, ke, apa, rumah tangga kita harmonis, agar kehadiran saya di rumah itu dirasakan oleh anak istri saya. Uang, no problem, jangan dipikir uang. Selama kita punya keinginan, semesta akan ngasih fasilitasnya untuk menyelenggarakan keinginan kita. Percayalah. Eh, itulah pikiran kita nih yang suka merusak, ya merusak. Waduh, kalau saya makan di sini hmm, mahal. Iya, sayang. Saya bayar hotel satu malam dua juta Aduh, berapa sakun semen? Ah, mulai dikalkulasi dengan semen berapa sak? Ya pusing. Apalagi kalau dikalkulasi, iya sabar sirahun hulu peda, ah, tambah pusing. Tidak berbakat jadi orang kaya itu. Nah, saya pernah jadi wakil kepala sekolah di sekolah yang bagus di Bandung. Mohon maaf, saya pernah ngomelin orang tua yang anaknya tuh gak naik. Dari 24 anak itu 12 gak naik kelas. Maaf. Dan orang tuanya bukan orang tua biasa. Secara akademis, sudah mencapai pencapaian yang sangat luar biasa tinggi. Tidak punya waktu buat anak, dan dia pikir, ya, kesibukan dia mencari uang, dan uang yang dia dapat bisa membayar cinta kasih yang dia buang untuk anaknya. Itu kebodohan. Jangan dikira, loh, berbaring di bawah pohon bersama anak, istri kita itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu bukan buang-buang waktu. Bukan. Ya. Mohon maaf. Sebaliknya. Kita baca ini, baca itu cuman berharap pahala. Padahal kita juga nggak tahu yang dibaca. Bisa jadi malah itu buang waktu. Betul apa tidak? Tidak dirasakan langsung. Nih, banyak kita menyepelekan hal ini semacam itu. Maaf ya. Banyak yang sok sibuk. Anak masih tidur, dia sudah pergi. Anak istri sudah tidur, dia baru datang. Dan dia merasa diri sebagai pahlawan. Kenapa? Sibuk. Kan saya mencari nafkah buat kalian. Dikiranya hidup itu cuma uang. Ada praktor lain. Cinta kasih, perhatian, PR. Saya paling senang kalau ngajarin PR. Kalau anak PR, ada PR, nah, yuk kita sama-sama. Kita belajar bersama. Sampai diingatkan lagi, saya juga supaya pinter. Iya, ngerjakan PR bersama anak. Bukan nyuruh, ngerjakan bersama. Itu asik itu. Dan saya merasa waktu saya buat anak saya, untuk mengerjakan PR anak saya, tidak bisa diuangkan. Maaf ya. Seminggu, tiap hari, yang undang ceramah saya banyak. Apa salah ini? Enggak. Enggak. Saya milih-milih kalau ceramah apalagi kalau saya menceramahin orang-orang yang jelas-jelas belum tentu mau belajar hanya sekedar berkumpul saja buat apa menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman dan menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman saya kenapa hari ini mau mengajar di sini saya percaya orang-orang yang datang di sini jauh dari mana-mana pasti digerakkan oleh malaknya sendiri karena ingin belajar saya datang di sini saya diundang maaf ya saya datang di sini maaf ya Kan saya tidak dibayar oleh kalian. Tidak. Bahkan saya mungkin kalau diundang tablik akbar lebih besar bayarannya. Tapi saya tidak berhitung itu. Saya lebih suka mengubah orang satu dua tetapi berubah kesadarannya. Daripada saya populer di depan banyak orang. Tetapi mereka tidak berubah kesadarannya cuman mengeluk-elukkan popularitas saya. Tidak penting amat bagi saya populer. Bukan tujuan saya. Ini soal manajemen waktu kan? Betul apa tidak? Maaf ya, saya dulu pernah ditawarin ceramah di sini, di sini, di sini. Ya, saya dulu masih berhubungan dengan para pembesar di negeri ini. Ya, saya dulu pernah mengajar di pusatnya kekuasaan lah, hampir 11 tahun. Tawaran itu banyak, dan saya tidak mengambilnya. Kenapa? Saya lebih suka ngobrol dengan orang di rumah, dua tiga orang, tapi berubah kesadarannya. Daripada saya menceramahi ribuan orang Hanya sekedar saya menjadi populer Buat apa? Itu bukan tujuan saya Saya melihat perubahan orang Ya mau bercerai gak jadi Yang tadinya pemarah jadi enggak Yang pelit jadi sekarang berehan Itu aja udah seneng gitu Itu itu cara saya mengajar Oleh karena itu ya saya jadi diri saya Saya tidak mau jadi orang lain Saya tidak mau berubah Gaya hidup saya cuman karena tawaran itu ini nggak penting nggak penting oleh karena itu maka saya sampai sekarang tidak pernah mencari umat tidak pernah mencari murid dan saya juga tidak ke, tak, tidak takut kehilangan murid mau belajar mangga nggak belajar juga nggak apa-apa emang gue pikirin saya udah selesai dengan diri saya jadi saya tidak takut tidak ada yang saya takutkan yang paling saya takutkan dalam hidup adalah rasa takut saya karena itu yang paling berbahaya saya sudah tidak takut apapun kecuali rasa takut pada rasa takut, ketakutan pada rasa takut saya sendiri menghindari penundaan ah ini sok ngengke ngengke gitu maka di Quran dikatakan janganlah kau mengatakan besok masih ada waktu waktumu cuma hari ini di sini saat ini sekarang kalau mau berbuat baik ya sekarang maaf ya Uang kita banyak ditaruh di bank. Eh, tiba-tiba kita terkena serangan jantung. Untuk diri kita sendiri aja, pelitnya luar biasa. Setelah kita tinggalkan di bank, itu akan menjadi bara bagi anak cucu kita yang akan kita bawa, bukankah yang kita bagikan di sini? Saat ini, sekarang kita masih punya tangan untuk membagikannya dan tidak melakukannya, ditunda terus menunggu kapan. Pertanyaan saya: menunggu kapan? Mau kapan? Saya masih ingat dulu. Saya punya uang 300 juta. Dipakai fondasi masjid ini karena ini dulu ini uh, ini apa amblas. 300 juta cuma cukup buat fondasi saja. Dan saya tidak berpikir masjid ini akan seperti ini. Pokoknya udah, hari ini saya punya apa dan hari ini saya bisa melakukan apa itu yang saya lakukan. Itu saja, sesederhana itu kapan lagi kalau bukan hari ini datangkan biasa yang mengganggu 300 juta coba jalan-jalan ke Eropa tidur di hotel mewah kan gitu betul nggak tetapi bukan itu masalahnya kepuasan ini soal manajemen yang terakhir adalah meminimalkan waktu yang terbuang jadi mulai sekarang sadari bahwa satu detik nafas kita berharga banyak orang yang beli ventilator untuk memperpanjang nafas, banyak jutaan. Hmm, sekarang kalian sedang bernafas. Apa yang kalian lakukan? Setidak-tidaknya melakukan yang terbaik buat dirimu. Pandangan terhadap waktu, setiap tradisi, setiap manusia di belahan bumi ini lain-lain. Kalau saya melihat pandangan terhadap waktunya gaya barat. Masyarakat barat ya. Melihat waktu sebagai sebuah garis lurus. Linear Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Jadi kalau garis itu begini, garis terus aja. Itu, itu waktu versinya masyarakat barat. Nah di timur lain lagi, saya mengambil, mohon maaf ya, Pandangan terhadap waktu versi timur yang diwakili oleh masyarakat Hindu. Mereka mengatakan bahwa waktu itu sebagai sebuah siklus yang terus menerus berulang tanpa akhir. Jadi beda ya, kalau siklus itu kan lingkaran. ya. Kalau garis itu kan begini, titik awal titik akhirnya lain. Kalau lingkaran itu titik awal dan titik akhirnya ketemu. Nah sebetulnya dalam Islam konsep lingkaran ini sebetulnya itu adalah konsepsi Islam juga. Karena apa? Coba lihat di Mekah orang keliling Ka'bah walaupun Ka'bahnya kotak tapi mereka geometrinya lingkaran bukan garis. Karena kalau garis itu awal dan akhir beda. Kalau saya bikin garis titik awal titik akhir beda. Tapi kalau saya bikin lingkaran titik awal titik akhir ketemu. Bukankah itu konsep innalillahi wa inna ilahi roji'un. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu sebenarnya lingkaran. Dan lingkaran itu selalu bertemu titik awal dengan titik akhir. mak itu yang diabadikan jadi ibadah tawaf di Mekah. Asalnya dari titik Hajar Aswad keliling kemudian kembali ke Hajar ke Hajar Aswad. Makanya ya, ada yang berpandangan bahwa waktu itu adalah siklus. Nah, <tuh> ada yang punya pandangan lain bahwa waktu itu lebih dilihat sebagai kesempatan. Waktu juga ada yang mengatakan uang, Makanya kan ada yang mengatakan time is money. Salah? Ya tentu saya tidak salah, tergantung sudut pandang. Ini bukan soal soal salah benar, tetapi sudut pandang itu apa produktivitasnya buat kita? Kita harus mengujinya. Karya yang terus berlangsung mengukir hidup yang tiada hentinya. Kebebasan waktu terjadi ya tempat orang mampu memberikan segala karya, cipta, karsa bagi semesta. Makanya kan ada orang yang mengatakan, aku cuma mencari dua kebebasan. Satu kebebasan waktu, yang kedua kebebasan uang. Uangnya ada, waktunya ada. Giliran mau piknik, nah duitnya ada, waktunya ada. Giliran mau senang-senang, waktunya ada, duitnya ada. Nah, kalau ingin punya kebebasan waktu dan kebebasan uang, maka jangan bekerja di orang. Harus punya perusahaan sendiri. Kalau bekerja di orang kan menyiapkan masa depan orang, tapi kalau kita punya sendiri, walaupun usahanya kecil, tetap aja kan direkturnya kita, betul nggak? <guruh> Dan kita menyiapkan masa depan kita. Makasa sering menawarkan, Anda mau menyiapkan masa depan orang lain, bekerja di orang. Tapi kalau Anda mau menyiapkan masa depan Anda, bekerja sendiri. Ini sudut pandang terhadap waktu juga. Mau seperti apa, ya? Jadi, ini sangat relatif, ya. Kita sudah terbiasa bicara soal waktu, tapi tidak jelas. Nah, dalam dunia fisika, dimensi waktu dan dimensi ruang, ya, panjang, luas, volume itu ruang. Kalau saya ingin tahu, berapa ruang dari volume ruang ini panjang kali lebar kali tinggi? Ini ruang, ya, itu besaran-besaran pengukuran yang mendasar selain masa. Makanya, ada tiga besaran pokok dalam fisika, satu yang namanya waktu. Dua, yang namanya panjang, diwakili oleh panjang. Itu berarti dimensi dimensi ukuran, panjang, lebar, tinggi, sama, panjang. Nah kalau itu dijumlahkan, panjang, ke lebar, ke tinggi, ruang. Nah yang ketiga itu masa. Kenapa konsep waktu, ruang, dan masa menjadi konsep mendasar? Ini rahasianya. Gabungan dari waktu, ruang, dan masa dapat dipakai untuk menceritakan dan menjelaskan misteri alam semesta ini secara kuantitatif. Nah, kan kita ingin mengenali Allah? Nah, untuk mengenali Allah, kita juga harus mengenali ciptaannya, dan kita ingin mengkuantitatifkan semua yang ada menjadi terukur yang disebut dengan observable. Yuk, sekarang saya tanya ibu-ibu yang sebelah sini sangat takut kalau di kilo. Ya toh? Tapi dalam sehari-hari kan kita menggunakan istilah yang salah. Berat badannya berapa ibu? Berat badan. Begitu ditimbang, keluarnya kilogram. Padahal berat itu satuannya Newton. Tapi itu bahasa hidup, bukan bahasa sains. Tapi kita juga tidak sadar dan tidak mau tahu. Padahal pertanyaannya harusnya masa ibu berapa? Nah 50 kg, 20 kg itu masa bukan berat. Karena berat itu sudah ada hubungan dengan percepatan gravitasi bumi. Satuannya bukan kilogram, satuannya newton. Itu dalam kehidupan. Tapi ya gak apa-apa itu gak usah terlalu dipikirkan ya nanti pusing. Hmm. Gak usah, gak usah. Tapi saya mau menjelaskan bahwa Konsep waktu, ruang, dan masa itu penting untuk mempelajari misteri alam semesta. Yuk, kita lihat gambar ini. Pernah dengar kan? Ada yang namanya Merkurius, pernah dengar? Ada yang namanya Venus, pernah ada yang namanya Bumi, pernah mendengar? Ada yang namanya Mars, pernah mendengar? Ada yang namanya Jupiter, Saturnus. Uranus, Neptunus, pernah dengar apa itu planet? Saya kemarin pergi ke Museum Gunung Batur. Saya pikir itu museum, cuma cerita tentang bagaimana Gunung Batur itu terbentuk di Bali, di Kintamani. Ternyata saya sering ke Bali, tapi saya baru masuk museum itu. Saya di situ tertegun ketika saya melihat sejarah bumi. Jadi waktu terjadi yang namanya Big Bang itu, ledakan yang sangat dahsyat luar biasa, masa yang sangat masif kemudian meledak, saya berpikir yang namanya ledakan itu tidak beraturan bukan? Tapi kenyataan ledakan itu beraturan. Buktinya apa? Buktinya lihat. Ini matahari, ini Merkurius, ini Venus, ini bumi. Bumi ini ditempatkan oleh semesta di urutan yang ketiga. Jadi yang ini matahari, kemudian ini Merkurius, ini kemudian Venus, ini adalah Bumi. Luar biasa ya. Tahu luar biasanya? Matahari itu permukaannya suhunya sejuta derajat Celcius. Sekarang besi saja sudah meleleh pada suhu di atas 200 derajat celcius, baru 200 derajat, ini sejuta derajat celcius. Bayangkan betapa panasnya Merkurius, betapa panasnya Venus. Makanya Merkurius dan Venus tidak pernah diobservasi karena tidak mungkin ada kelayakan untuk hidup di sana. Tetapi bumi ini sinar matahari dari sana meradiasikan sinarnya ke bumi. Sampai di bumi sekarang suhunya dapat kita nikmati dan bisa membelangsungkannya hidup. Jadi bagaimana ya semesta bisa menempatkan bumi di tempat ruang kosong itu sampai sinar matahari menjadi layak untuk kita nikmati? Pernah berpikir itu? Hmm, insya Allah nggak pernah, nggak pernah. Pikirnya kiamat kiamat oh, hancurnya alam semesta. Makanya ngerti dulu kiamat itu bukan harusnya alam semesta. Kiamat itu adalah hari kebangkitan. Kapan kiamat? Mau sekarang mau besok ya terserah kalian. Mau bangkitnya kapan dari ketidaksadaran? ki itu artinya bangkit. Nah, sekarang perhatikan bumi, Mars, Mars sering diteliti oleh ilmuwan karena memungkinkan untuk hidup karena di belakang bumi kan, walaupun lebih dingin tentu saja daripada bumi. Ah oke, okay. kalau lebih dingin nggak apa-apa bisa bikin water heater, ah bisa bikin water heater, bisa bikin heater untuk memanaskan uh, apa udara. Tapi kalau suhu yang ribuan derajat Celcius, mau pakai AC model apa? Nah, Big Bang itu ledakan, tapi kok teratur. Ini coba perhatikan. Ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, bahkan para ilmuwan bukan sekedar tahu posisinya. Yang luar biasa tahu apanya? Tahu jaraknya. Berapa jarak Jupiter dengan Bumi? Berapa jarak Saturnus dengan bumi? Berapa jarak Jupiter dengan matahari? Semua tahu. Bahkan radiusnya. Berapa ukuran Jupiter, berapa ukuran Saturnus, Uranus, Neptunus, Bumi, Venus, Mars, Merkurius. Semua tahu. Gimana caranya ya? Apa pada pergi ke sana kemudian diukur gitu kayak ukur bola? Itulah pentingnya knowledge. Bahkan bukan hanya itu ya. Ya, masa jenis setiap planet itu sudah tahu ilmuwan. Kalau tahu masa jenis setiap planet, berapa masa bumi ini tahu? Makanya kalau saya sering bilang sama murid-murid saya, kalian beli tanah, berapa ini satu tumbak? 10 juta, eh guru. Oke. Okay. Satu tumbak berapa meter? 14 meter persegi. murah sekali, saya bilang. Oh, murah ya? 10 juta. Kamu tuh cuma mikir permukaannya saja. Ke bawahnya kamu nggak ukur. Ke bawahnya itu 128 ribu kilometer. Mikir nggak? Iya. Habis tanahnya habis dipakai kuburan. Ya makanya <tuh> kuburan tuh nggak usah diabadikan. Setelah dikubur udah. Nanti juga didaur ulang. Ini batu nisanya gede-gede. Akhirnya tanah tidak bermanfaat. Bayangkan kalau semua kita punya kuburan, pengen monumental kuburannya. Habis bumi ini dipakai orang mati. Lihat di Arab, orang dikubur di situ-situ aja. Karena Arab mengerti. Kalau semua orang dikubur pakai, pakai batu nisan, repot Arab habis sama orang yang mati di sana. Betul apa tidak? Kayak dikuburnya situ aja lubangnya sama. Gak apa-apa. Menyatu dengan bumi kok nanti juga hancur. Nah kita itu lupa. Kalau beli tanah itu cuma permukaannya saja. Padahal ke dalamnya radius bumi itu adalah 64000 ribu kilometer loh. Jari-jarinya aja. Diameternya dua kali jari-jari 128.000 ribu kilometer. Mikir enggak ke dalamnya. Murah apa tidak? Murah. Makanya jangan berpikir mahal. Siapapun yang berpikir mahal, mual kabeli. Jadi semua orang yang hari ini tekabeli berpikir mahal, pergi ke PVJ lihat sepatu bagus. Begitu ingat, ah mahal, ah mual kabeli. Mana emamual bisa makai tak? Uh bagianana? Tapi kalau pasti saya beli besok lusa pasti duitnya ada. Makanya saya kalau buat tubuh saya nggak mau ngasih yang murah-murah. Tadi saya ada yang bilang, ayah bagus batiknya. Iya dong, mahal. Hmm. Masa tubuh ini segitu luar biasa pemberian Allah dikasih yang murah? 50 ribu. Oh, gatel. Ya tergantung kita mau nggak memantaskan diri. Ya kan? Iya. Beli sepatu yang bagus, beli. Uang itu bukan buatan Allah, uang buatan peruri. Saya kasih tahu supaya sadar kalian semua Tanah buatan Allah Jagung buatan Allah Beas buatan Allah Awas tong nawar Buatan Allah Duit memenangin peruri Tino kertas Gampang gak bikin duit? Gampang Sampai banyak yang memalsukannya Tapi ada gak yang bisa memalsukan jagung Beras? Gak ada itu buatan Allah makanya kalau orang, orang nawarkan berasa-berasa kilo tujuh belas ribu peser iya mah beas naik makanya kalau saya di rumah orang yang kerja e, bapak beas naik ayah kene cece nujual jual beasna ayah ken weh hmm. gitu <laughs> yang di hari wanggenten no jual beasna tidak ada artinya uang. Kalau yang jualan berasnya nggak ada, makanya jangan terlalu berfokus pada uang. Aduh, aduh, karunya coba, para sahabat, masa jenis planet saja bisa diukur: Saturnus 0,687 gram per cm kubik. Artinya apa? 1 cm kubik. Masa Saturnus itu, ya, itu uh, volume Saturnus itu masanya 0,67 gram. Gimana? Untuk apa ini? Dengan tahu masa jenis tiap planet, saya akan tahu berapa masanya, berapa volumenya. Gampang hitungnya. Mau cara tahu cara hitungnya? Udah pusing kalian. Dari tadi saya denger ini aja mungkin udah mulai pusing ya. Hmm. Saya cuman ingin kasih tahu konsep waktu, masa, konsep ruang itu sangat penting untuk mendeskripsikan afalnya Allah secara kuantitatif. Itulah pentingnya kita mengenal ciptaannya Allah. Dengan demikian kita akan bisa mengenal lebih jauh lagi kepada Allah. Profesor Masaru Emoto menyelidiki air sampai dia mengatakan, aku bertemu Tuhan lewat air, saking dalamnya pengetahuan tentang molekul air. Saya kalau cerita molekul air gak akan cukup 60 SKS. H2O itu kalau dibedah apalagi sampai tingkat orbital molekulnya. Ah, itu. Cuk, harus pakai komputasi. Itulah banyak sekali orang yang gegabah, merasa diri seakan-akan wakil Tuhan di muka bumi ini, tahu juga enggak. Gampang menghukumi orang dan ciri orang yang gampang menghukumi orang itu karena ilmunya sedikit. Ya, yang suka ribut menghukumi orang, nyalah-nyalakan orang, udah jelas ilmunya sedikit terhadap yang begitu cukup assalamualaikum gitu nggak usah ribut ya oke okay. jadi sekarang mengerti tentang pentingnya waktu satu detik penting satu menit penting satu jam satu hari subhanallah luar biasa kita melewatkan waktu ini begitu mudah sehingga banyak orang yang kehilangan waktu tahu-tahu sudah 60 Tahu-tahu sudah 65, tahu-tahu sudah 70, sampai hari ini kita tidak mengerti apa yang sudah kita hasilkan selama hidup. Berapa banyak orang yang sudah kita bahagiakan? Apalagi berapa sadar kita dalam hidup? Tingkat kesadaran mana yang sudah kita capai? Ada kesadaran Adam, ada kesadaran Yahya, ada kesadaran Yusuf ada kesadaran Idris ada kesadaran Musa ada kesadaran Ibrahim ada kesadaran Harun ada kesadaran puncak namanya Sidra Al Muntah tanya sekarang sama kita sudah di kesadaran mana kita Adam belum Yahya can Hirup Yusuf boro-boro melihat semesta tidak indah semua yang dilihat adalah masalah Idris cerdas belum. Harun cinta, ah komo. Musa sudah bisa berdialog dengan sang sejati dalam diri, apalagi Ibrahim yang sudah mencapai makom, makomu Ibrahim, apalagi Sidra Al Muntaha tempat pertemuannya Nabi Muhammad dengan Tuhan, di mana coba kesadaran kita saat ini? Pertanyaan yang terakhir dari saya: "Berapa lama lagi kita punya waktu di dunia ini?" Ayo jawab. Jawab: "Tidak tahu, harusnya tahu. <laughs> Kenapa tidak tahu? Ini muaranya cuma satu, karena sampai hari ini mata kita masih buta." Kalau kita tertipu oleh segala persepsi yang dibuat oleh kebanyakan orang, baik setelah saya cerita tentang waktu, apa judulnya hari ini? Waktu apa paling diinginkan tetapi paling buruk digunakan? Betul apa tidak? Semua menginginkan waktu? Menginginkan umur panjang? Tetapi di umur panjang itu kita membuang-buang begitu banyak waktu. Makanya waktu paling diinginkan tetapi paling buruk digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.